Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat. Masih? Enggak ngantuk? Enak. Iya, enak di situ, enggak enak di saya. Saya dari tadi bawaan yang ngantuk aja. Habis jalannya jauh. Kebetulan supir saya lagi cuti, nemenin ibunya yang sakit di Bandung, dirawat, jadi saya kebagian nyetir sendiri. Kalau nyupir sendiri, jalan tol kosong, apalagi panas, bawaannya ngantuk. Kenapa ya? Silo mata kita. Masya Allah, tapi Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Dialah satu-satunya Rabb kita, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, dan semua benda-benda yang ada di alam semesta ini. Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk melayani kepentingan dan hajat hidup kita sebagai manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi. Allah perjalankan matahari dan bulan agar kita memiliki waktu hari 24 jam, agar kita memiliki hari satu bulan 29 atau 30 hari. Allah ciptakan itu semua untuk sebagai penanda waktu bagi kita untuk memakmurkan bumi beserta isinya. Tetapi Allah juga menciptakan tanda-tanda kebesaran itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, untuk apa bulan-bulan sabit itu ada? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan sabit itu adalah untuk penanda masuknya waktu bulan berganti bulan yang baru. Untuk mengatur kehidupan manusia dan untuk al-hajj, untuk kita melaksanakan ibadah haji. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa duduk hadir di majlis ilmu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang saya lihat di sini mayoritas pensiun, udah masuk lebih waktu asar, udah mau menjelang maghrib, tapi saya lihat semangatnya luar biasa. Jangan melihat orang, menilai orang dari umurnya, tampilan fisiknya. Kalau ditanya bapak-bapak yang udah tua ini kalau mau kawin lagi, oh. Betul. Tapi ibu-ibunya yang marah. Makanya sengaja saya bawakan tema supaya semangat, biar kagak ngantuk, biar tetap berjiwa muda. Itu temanya tentang Nabi Yusuf. Ibu-ibu juga senang kalau dengar cerita Nabi Yusuf ya. Pernah ketemu emang? Dengar ceritanya aja demen dia. Membayangkan laki-laki yang gagah, ganteng, muda, mature. Ya. Sabar. Ini laki-laki yang di samping ayah bang, udah pada tua.
Sahadatnya, udah sahadatnya bukan NU lagi, Persis. Paham? Paham? Kagak? Sahadat NU itu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Persis begini-begini. Mohon maaf ya, ini perumpamaan, perandaian. Udah nyambung belum? Udah loading belum? Oh ya, ada yang loading, ada yang kagak ya. Pak Ustadz, saya pengen sahadat saya kembali ke NU. Emang kenapa selama ini karena faktor U jadinya sahadat saya Persis, Pak Ustadz? Oh, kalau gitu datang aja ke Maerot. Ikut terapi, ya, terapi supaya seger, supaya sehat. Ya. Tapi gampang buat sehat begitu mah, pokoknya jauhin gula. Diabetes itu yang bikin sahadatnya pada jadi Persis. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menggambarkan kepada kita begitu banyak kisah-kisah tauladan, kisah-kisah tentang para nabi dan rasul. Yeah. Apa tujuannya banyak kisah dalam Al-Qur'an? Al-Qur'an itu hampir 2/3 isinya adalah kisah. Ayat tentang hukum, ayat tentang aturan-aturan, apakah keluarga, aturan bernegara, aturan sosial, ekonomi, politik, semuanya enggak lebih dari 1/3 Al-Qur'an. Ya, kalau jumlah ayat Al-Qur'an berapa? 6236, 1/3-nya berarti berapa? Hah? 2000-an, itu kebanyakan udah. 2/3 Al-Qur'an ini isinya kisah. Tersebar di dalam surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Bahkan ketika di periode Madinah, Allah perintahkan nabinya untuk membangun daulah, membangun sistem bernegara yang baik, aturan-aturan sosial, ekonomi, politik, pertahanan, ketahanan negara yang baik, itu tetap ada disisipkan tentang kisah-kisah. Contoh, surat Madaniyah yang paling panjang yang ada dalam Quran, apa namanya, surat Al-Baqarah. Artinya sapi. Buat apa ada surat namanya sapi? Dalam Quran itu ada 6 surat pakai nama binatang. 1 surat Al-Baqarah. 2 surat Al-An'am. 3 surat An-Naml. 4 surat An-Nahl, berarti An-Nahl dulu tadi ya. Karena dia juz 14 itu. Al-Baqarah, Al-An'am, An-Nahl, An-Naml. Satu lagi Al-Ankabut, yang kelima, yang keenam surat Al-Fil. Coba masih ingat? Halo. Waalaikumsalam. Ingat kagak itu 6 barusan? Ya. Surat sapi, binatang ternak, lebah, ya kalau gak hafal bahasa Arabnya, Indonesianya aja dah. Sapi, ternak, hewan ternak, lebah, semut, apa lagi? Hah? Laba-laba, laba-laba dulu, Al-Ankabut, baru semut. Itu surat Al-Baqarah, meskipun turun di Madinah. Ya. Yang lain, Al-An'am di Mekah. Ya. An-Nahl di Mekah. Ya. Kemudian, An-Naml di Mekah. Al-Ankabut, Mekah. Al-Fil, Mekah.
5 surat yang pakai nama semut turunnya di Mekah, namanya surat Makkiyah. 1 surat Al-Baqarah turunnya di Madinah. Bicara tentang apa? Menjadi khalifah yang baik, membangun umat yang kuat, umat yang berdaulat dengan pijakan tauhid yang kokoh. Diceritakanlah tentang Nabi Adam, khalifah yang pertama. Yang bisa sukses, bisa gagal. Diceritakan yang kedua, kisah tentang Bani Israel. Ini contoh bangsa yang gagal, tidak amanah, menyimpang dari ajaran Allah, sehingga mereka dilaknat oleh Allah. Ini gagal sebagai khalifah. Itu 82 ayat di juz yang pertama itu bicara tentang Bani Israel. Kemudian yang ketiga, kisah tentang para nabi-nabi Bani Israel yang soleh. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, ada ringkasannya di akhir juz 1 surah Al-Baqarah. Untuk apa? Buat pelajaran bagi umat Islam. Wahai umat Islam, kalau kamu ingin membangun peradaban dunia, kalau kamu ingin menegakkan Islam, contohlah kembali kepada konsep khilafah yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Dan kembalilah kamu teladani nabi-nabi Bani Israel yang soleh. Jangan kamu contoh akhlak, perilaku, tindakannya Bani Israel yang 82 ayat itu. Baru di juz kedua surat Al-Baqarah bicara banyak tentang hukum. Pindah kiblat. Perintah tentang sedekah, perintah tentang haji, umroh, ya, puasa Ramadan, tentang perkawinan, perceraian, penyusuan anak, tentang jihad fisabilillah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setengah surah Al-Baqarah itu isinya tentang kisah ke Madinah. Nah, salah satu kisah terbaik yang ada di dalam Al-Quran ini adalah kisahnya Nabi Yusuf. Di dalam surat Yusuf ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami, kata Allah, telah mengisahkan, menceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanal qasas, kisah terbaik. Itu kisah semua dalam Quran, semuanya bagus, baik, indah, pelajarannya tinggi, hebat hikmahnya. Tapi di antara kisah-kisah yang bagus-bagus itu, pelajaran-pelajaran yang istimewa itu, Allah mengatakan dalam firman-Nya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik. Ada satu kisah yang terbaik, yaitu kisah di dalam surat Yusuf ini, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yaitu yang tertera pada wahyu yang kami turunkan kepadamu di dalam kitab suci Al-Qur'an. Inilah, karena adanya di dalam surat Al-Qasas ayat surat Yusuf ayat tadi, maka ayat ini menunjukkan bahwa kisah terbaik itu adalah kisah yang ada di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ini turunnya sekaligus. Enggak sedikit-sedikit, enggak dicicil sama Allah. Ya. Kalau surat Al-Baqarah turunnya dicicil. Berbeda-beda tahun. Mulai dari tahun pertama Nabi hijrah di Madinah
sampai Nabi wafat itu ada ayatnya bertebaran di dalam surat Al-Baqarah. Ayat tentang perpindahan arah kiblat ada di surat Al-Baqarah. Itu tahun pertama itu hijrah itu. Ayat yang terakhir Nabi turun kepada Nabi, ayat tentang pelarangan riba, itu adanya di ujung surat Al-Baqarah. Jadi lengkap dari tahun pertama hijrah sampai tahun ke-10 hijriah, surat Al-Baqarah ini turunnya berangsur-angsur. Mencar-mencar waktunya, tempatnya, peristiwa-peristiwanya. Tetapi surat Yusuf, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah turunkan itu sekaligus. Surat yang turun sekaligus kepada Nabi gak banyak. Di antaranya surat Al-Fatihah itu turun sekaligus. Qul huwallahu ahad pasti sekaligus itu. Mu'awwidzatain sekaligus. Kemudian surat yang panjang-panjang seperti apa? Surah Al-An'am itu sekaligus. 185 ayat ya kalau enggak salah. Al-An'am itu sekaligus dibawa turun oleh malaikat Jibril, surat Al-An'am ini, ya. Kemudian yang turun membawa surat Al-An'am ini bukan cuma malaikat Jibril aja, diantar sama rombongan malaikat, ribuan malaikat turun bersama malaikat Jibril. Jibril memberikan wahyu surat Al-An'am kepada Nabi SAW, disaksikan oleh ribuan malaikat. Dan ketika turun ke alam dunia, malaikat-malaikat yang ribuan itu, mereka bertasbih kepada Allah sehingga menggetarkan jagat arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini istimewanya surat Al-An'am. Kenapa? Para ulama mengatakan bahwa turunnya surat Al-An'am ini sebagai koreksi total, revolusi total dari Allah terhadap jahiliyah bangsa Quraisy. Bahkan bukan hanya bangsa Quraisy, jahiliyahnya seluruh umat manusia. Allah ingin menegaskan tentang pentingnya tauhid sebagai pokok sumber dari sistem kehidupan manusia, menggantikan cara berpikir jahiliyah, metode jahiliyah. Maka Allah turunkan surat Al-An'am ini kepada Nabi SAW. Begitu gegap gempita bergembiranya ribuan malaikat turun bersama malaikat Jibril untuk mengantarkan wahyu surat Al-An'am kepada Nabi SAW. Nah, surat yang lain turun sekaligus adalah surat Yusuf. Alhamdulillah. Nah, surat Yusuf ini kadang dibaca, kadang enggak. Ya, ya, oi, mak-mak baca surat Yusuf kalau 7 bulanan doang. Mau ngapain lu tong baca surat Yusuf? Biar katanya anak lakinya kalau anak laki lahir ganteng. Ngapain po baca surat Yusuf 7 bulan kalau anak perempuan lahir supaya apa? Cakep gitu ya, cakep kayak apa? Cakep kayak bapaknya katanya. Iya, emang anak perempuan kan mirip-mirip sama bapak ya, kalau benar itu anaknya. Iya, kalau nggak sama bapaknya perempuan, wah bahaya tuh pak, hati-hati. Ini dari mana nih anak? Jangan-jangan titipan orang. Iya, bukan nitip begitu, naruh. Ya. Oh, apa yang dititipin? Nauzubillah min dzalik ya. Atau baca surat Maryam supaya apa? Anak perempuannya berakhlak mulia seperti ibunda Maryam ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini kenapa surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf itu disebut sebagai kisah terbaik di antara
ribuan ayat Al-Quran yang isinya tentang kisah, 4.000 lebih ayat Al-Quran itu isinya tentang kisah. Kenapa cuma surat Yusuf yang disebut oleh Allah sebagai surat terbaik? Ya, silakan lihat. Saya udah bikin pointers, saya nggak mungkin jelasin semuanya, ya. Tapi saya akan ambil inti-intinya. Ya, karena ini panjang surat Yusuf. Subhanallah, fungsinya untuk membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi kisah Quran itu buat jadi petunjuk dan rahmat. Jadi saudara kalau gelisah, ya, kalau bingung, kalau sedih, ya, utang belum kebayar, anak masih pada kerja, masih pada sekolah, apa tunggakannya banyak, ya, kebutuhannya masih banyak, ya, suami udah mau pensiun, ya, tabungannya udah makin tipis, bingung dah, gimana ini, ya, anak baru masuk kuliah, yang satu masuk kuliah, yang satu masuk SMA, satu masuk SMP, bayarannya berapa itu, ya, double-double itu. Jadi sekaligus bayarnya. Ya. Anak muda yang kebingungan, sulit cari kerja, anak perawan bingung, sulit milih jodohnya, akan begitu ya. Pemimpin bingung, sulit, habis dilantik, ya pertama pas dilantik kemarin kan demen, senang dia, betul. Lihat pelantikan presiden, semangat kan. Saudara-saudara, saudara punya saudara, terusnya apaan tuh? Kita harus berantas korupsi. Ya, habis itu dia masuk kamar di istana, pusing juga, utang banyak banget ini. Ini ngurus negara besar begini, Masya Allah. Kelihatannya aja gampang ngomongnya. Kelihatannya tegar, semangat. Masuk kamar mah mewek. Jadi presiden, lah iya. Nangis, Pak. Ya, memang enak kelihatannya ada kekuasaan di tangan, bisa tunjuk orang, perintah orang, begini-begini. Iya. Jangan salah. Itu beban yang di pundak presiden itu lebih berat dari gunung itu. Ya, udah gitu jomblo lagi kan repot itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya, cepat dah rujuk ya. Balik sama bininya. Insya, amin ya rabbal alamin. Pemimpin bingung, sedih menghadapi masalah-masalah yang ditanggung, beban di pundaknya berat. Kata para ulama, kalau ada orang sedih, galau, ya, merasa berat menghadapi situasi hidup, bacalah surat Yusuf. Baca surat Yusuf. Ini obat yang paling keren. Obat yang paling mujarab. Yang udah terbukti diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, obat ini ngefek. Ya, kalau kata iklan, trust me, it works. Wow, percaya deh. Pokoknya ini obat keren. Mujarab, bekerja dengan baik. Itu sudah dibuktikan oleh Nabi SAW. Nabi ketika masa-masa sulit di Mekah, ya, setelah peristiwa Syi'ib Mekah di embargo 3 tahun, di blokade ekonomi kaum muslimin 3 tahun di Mekah, setelah tahun kesedihan Nabi ditinggal oleh siapa? Khadijah dan Abu Talib. Setelah Nabi SAW dilempari dengan batu, diusir dari Taif, ya, kemudian beliau Isra Mi'raj, belum beres sedihnya itu, ya, diancam oleh para penduduk Mekah untuk dibunuh. Bagaimana ini menghadapi situasi yang berat ini?
Bagaimana memikirkan nasib masa depan Islam? Nabi gak mikirin nasib keluarganya. Bahkan keluarganya itu siap untuk berkorban bagi Rasulullah SAW. Khadijah, wanita kaya, janda kaya, pengusaha hebat luar biasa, habis harta kekayaannya buat apa? Buat nyumbang untuk dakwah. Buat menghidupi Rasul SAW. Buat menghidupi umat Nabi yang apa? Mustadhafin. Ya, sebab Nabi dulu sebelum jadi Rasul kan pedagang. Duitnya banyak. Ya. Hartanya banyak. Tapi setelah jadi Rasul, beliau enggak jadi pedagang lagi. Kenapa? Bukannya malas Nabi kerja. Yang ada Nabi itu diboikot. Mau kerja bagaimana? Mau buka usaha bagaimana? Orang diboikot, enggak boleh. Yang kedua, Nabi SAW tidak menjadi pedagang setelah beliau diangkat menjadi Rasul untuk membuktikan kebenaran risalahnya, bahwa risalah yang diperjuangkan oleh Nabi bukan untuk kepentingan untuk mencari kekayaan dan popularitas beliau. Dia tinggalkan semua urusan-urusan perkara dunia hanya untuk apa? Mengabdi untuk mendakwahkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Walaupun tantangannya hebat, walaupun diintimidasi, walaupun diteror, walaupun diboikot oleh penduduk Mekah dan seluruh jazirah Arab, beliau tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen enak mah ya, Nabi Muhammad itu ngapain capek-capek itu? Ya, dagang udah sukses, bini udah kaya, ya, anaknya cakep-cakep, ya, besannya, tahu besannya Nabi? Besannya Nabi itu pembesar-pembesar Mekah. Ya, Zainab Ummu Kulsum itu suaminya itu anak-anak konglomerat. Ya, kalau Nabi pensiun pun enak udah. Ya, dapat duit kapan aja. Mau kapan aja, mau kemana aja dia bisa. Ya, udah 40 tahun umurnya, di puncak karirnya beliau diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ya ayyuhal muddatthir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad SAW, bangunlah, bangkitlah, berikan peringatan dan agungkan nama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau hidup enak, beliau bisa tinggalkan dakwah ini. Tapi dia mengambil resiko yang besar, resiko dimusuhi oleh teman, resiko dimusuhi oleh keluarga, resiko dimusuhi oleh penduduk Mekah. Ketika masa-masa sulit itu, Allah turunkan surat Yusuf kepada Nabi SAW. Dan setelah dibaca oleh Nabi, setelah direnungi, diamalkan isinya oleh Nabi SAW, maka bangkitlah semangat perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Untuk apa Allah turunkan surat kisah-kisah ini? Kisah Yusuf buat apa diturunkan pada Nabi? Di antara hikmahnya adalah untuk meneguhkan hatimu, wahai Muhammad. Engkau akan diusir oleh penduduk Makkah sebagaimana Yusuf terusir dari rumah dan negeri kelahirannya. Siapa yang mengusirmu, wahai Muhammad? Keluargamu sendiri. Abu Lahab keluarganya, ya kan? Abu Jahal, Uqbah, Al-Walid bin Mughirah, dan seterusnya, itu semua masih keluarga kerabat, keluarga besarnya Quraisy, masih kerabat dekatnya Bani Hashim, meskipun berbeda klan. Tapi mereka sama-sama keturunan Quraisy, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya.
mereka yang mengusir kamu. Sama seperti Yusuf keluar dari Baitul Maqdis dari negeri Palestina, dia terusir dari rumah tanah kelahirannya. Siapa yang usir? Saudara-saudaranya. Ya. Uktulu Yusuf. Awitrahu ardan. Bunuhlah Yusuf itu. Atau benamkan dia, tanam dia hidup-hidup di dalam tanah. Tapi kemudian mereka bersepakat, walqauhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah. Mereka sepakat untuk apa? Melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Tapi kemudian Allah selamatkan Nabi Yusuf. Dengan apa? Dia diambil, diangkat dari dasar sumur oleh kafilah dagang, kemudian dibawa ke negeri Mesir, dijual sebagai budak. Dari sumur dia diangkat, dari sumur ini kan ya, permukaannya dalam, apalagi di daerah gurun ya, Palestina, Mesir itu kan apa, daerah gurun pasir ya. Kalau bikin sumur, nyari air supaya dapat itu gali sumur, itu dalam. Enggak kayak di kita. Ya, di Ciputat, di Serua, berapa meter sini sumur? Hah? Hah? Dalam juga. Ya, karena udah lain cuacanya ini. Tanah kita udah banyak disedot ya airnya. Kalau zaman dulu 5 meter udah keluar air. Ya. Rumah saya dulu padahal di tengah kota, ya, tengah kota, namanya Kota Tua. Udah deket laut, udah deket Ancol, deket Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu air sumur itu cuma 5 meter. Airnya bening. Ya. Dari bawah keluar air, kalau musim hujan kita talangin tadah hujannya juga di sumur. Jadi nyerok air gampang aja tuh. Ya. Air dipakai buat mandi, buat MCK, buat masak juga begitu. Minum kita dari situ. Cuma dimasak aja. Nah, kalau di gurun itu berapa itu? Berapa dalam sumur itu digali? Maka dari sumur diangkat, kemudian dibawa ke negeri Mesir, diperjualbelikan dia sebagai budak, dan dibeli oleh seorang istri pembesar Mesir. Lalu kemudian akhirnya dia tinggal di mana? Di istana pembesar negeri Mesir. Itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf, satu saat nanti dia akan bertemu kembali dengan keluarganya, dengan ayahnya. Dia akan dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudaranya. Dan dia akan kembali ke Baitul Maqdis, bahkan tidak kembali keluarganya yang diboyong dari Palestina ke negeri Mesir, tinggal di sana karena Yusuf itu diangkat menjadi seorang perdana menteri setelah usianya dewasa 40 tahun. Maka seperti itu pula perjuangan Nabi SAW setelah terusir hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kemudian Allah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada Nabi SAW. Kembali ke kota Mekah, beliau menjadi apa? Pemenang. Beliau menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukannya, masuk dari 4 penjuru kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Tidak ada pertumpahan darah, dan semua kesalahan orang-orang Mekah itu semua dimaafkan oleh Nabi SAW. La tathriba alaikumul yaum. Kalian sudah bebas. Kalian tidak akan aku balas dendam. Sama itu ucapan juga yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu li. Allah mengampuni saya. Nah, apa ibadah rahmatullah Allah? Setelah Nabi Yusuf diangkat jadi anak, tinggal di istana,
dimuliakan oleh istri pembesar Mesir. Istri pembesar Mesir ini ngomong kepada suaminya, asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Mudah-mudahan anak ini bermanfaat buat kita, membantu kita, atau kita angkat saja dia sebagai anak di dalam rumah kita. Maka dia dimuliakan. Setelah kecil, setelah remaja, beranjak menjadi dewasa, mulailah Yusuf muda ini, pemuda Yusuf ini tampil sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, menarik perhatian kaum wanita. Karena perawakannya, karena parasnya, karena apa? Daya tariknya. Daya tarik laki-laki itu bagi perempuan ini apa? Apa, Bu? Ibu tertarik sama laki-laki itu apa? Hah? 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 Tertariknya apa? Apa karena fisiknya? Enggak, Pak Ustaz, fisik bisa tua. Karena kerjanya? Enggak, kerja bisa pensiun. Terus karena apanya? Orang tuanya, garis keturunannya. Ya, garis keturunan mah cuma sampai di dunia. Sampai kubur udah jadi bin anu, bin fulan, bin fulan. Nasabnya udah enggak ada lagi disebut. Terus apa? Ya, tertariknya anu Pak Ustaz. Ya. Karena masih ada isi dompetnya. Ya. Ada uang abang disayang. Enggak ada uang abangnya ditendang. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau Nabi Yusuf ini daya tariknya apa? Dia punya karisma. Kecerdasan. Ya. Jadi istri pembesar Mesir ini dia orang pinter, cerdas, intelektual istri pembesar Mesir ini. Dia tertarik kepada Yusuf itu bukan hanya ketampanannya, tapi karena dia melihat perilaku Yusuf, ya. Ketampanan Yusuf, iya. Kegagahan fisiknya, iya. Karismanya, iya. Dan kecerdasan. Makanya orang-orang anak, orang-orang perempuan zaman sekarang kenapa suka, ya, itu sama laki-laki padahal ganteng enggak, ya, perawakan fisik biasa-biasa aja. Kenapa? Dua kuncinya. Satu, ada laki-laki itu seksi dilihat oleh perempuan tuh karena apa? Karena kecerdasannya. Yang kedua karena kantongnya. Itu yang bikin seksi laki-laki di mata perempuan. Ya. Ya. Enggak perlu ganteng-ganteng, enggak perlu ototnya kekar-kekar, malah perempuan mah katanya geli, jijik katanya ngelihat badan laki-laki yang berotot. Demennya sama yang mana? Sama yang one pack. Bukan six pack. Ya. Kalau rada gendut, mah demen tuh. Ya, yeah. Jangan lihat saya ya, bahaya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu semua dapat. Tinggal di dalam istana pembesar negeri Mesir, kemudian apa? Ini yang membuat hati istri pembesar Mesir ini tertarik, ada magnet kuat, kemudian dia mengajak Yusuf untuk berbuat sesuatu yang di luar kehendak Nabi Yusuf alaihi salam, dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sebenarnya Yusuf itu tertarik juga, cuma tertariknya Nabi Yusuf ini bukan karena syahwat, bukan karena nafsu. Ya. Karena naluri aja, ya. Karena seatap serumah. Ya. Waktu itu mungkin belum ada syariat. Ya, menutup aurat, syariat
pakai pakaian yang menutup aurat seperti diatur dalam syariat Islam. Tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan, ya, dengan yang bukan muhrim, karena syariat masa dulu kan kita nggak tahu seperti apa syariatnya Nabi Yusuf ini. Ya, Nabi Yusuf kan bukan pembawa syariat sebenarnya. Yang bawa syariat itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka dikenal syariat Musa, Taurat itu. Kalau Nabi Yusuf mendapatkan apa? Wahyu berupa suhuf, sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Ismail, sama dengan Ishak, Yakub. Ya, itu tidak membawa syariat. Dia membawa apa? Hikmah, wisdom, kebijaksanaan, ilmu. Ya, bukan syariat. Maka kita nggak tahu kondisi seperti itu zaman dulu. Maka inilah yang membuat tergerak sebagai laki-laki normal, sebagai perempuan yang normal, sementara suaminya sudah tua, ya, syahadatnya ya udah loyo gitu ya. Kemudian jarum super, ya, jarang di rumah, suka pergi, nggak tahu pergi sama siapa, ya makanya tinggal berdua aja ini, ya. Dibilang nenek-nenek bukan, dibilang perawan juga bukan. Tinggal dia serumah sama laki-laki yang tampan, laki-laki cerdas, gagah. Wah, udah. Gimana lagi ini? Maka walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah menggambarkan ketertarikan istri pembesar Mesir itu kepada Yusuf lebih kuat daripada ketertarikan Yusuf kepada dia. Tetapi kemudian apa? Allah selamatkan Nabi Yusuf laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Ini bedanya kita sama Nabi Yusuf. Ya. Kalau kita ini ngejar maksiat. Ya enggak? Ini maksiat jauh, kita kejar. Ada konser apa? Kita datengin. Berapa ongkos tiketnya? Kita keluarin 1 juta, 2 juta, hayo, hajar, ya. Mau ngeliat apa? Ngeliat cewek goyang, saweran, ya. Nah, itu maksiat. Kita ngejar, padahal keluar ongkos, ya. Padahal keluar biaya, maksiat keluar biaya kita kejar. Nah, kalau yang ibadah, ya, gratis. Gampang, nggak pakai biaya, tinggal duduk, tinggal zikir, tinggal sholat, masih males, ya. Dengar majelis taklim alergi, ngapain duduk di situ, duduk sama mak-mak, aki-aki, pada bongkok katanya, gue masih muda, gengsi, ya. Yang begitu kan banyak ya. Banyak yang mikir begitu. Pengajian majelis taklim buat pensiunan aja. Yang muda-muda mentar. Nikmati hidup dulu katanya. Ya, kan begitu cara berpikir orang sekarang. Makanya majelis taklim ya isinya orang lansia. Ya, kebanyakan walaupun ada juga yang masih muda, ya. Itu kenapa? Karena mindset-nya salah, keliru. Maka kita mohon petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi perjalanan hidup Nabi Yusuf ini enggak flat. Enggak datar aja. Enggak juga menanjak terus. Tapi apa? Naik turun. Tadi ada bersama keluarganya, bapaknya disayang oleh Nabi Yakub, akhirnya apa? Turun, jatuh ke sumur. Terhina. Dari sumur kehinaan Allah angkat lagi Nabi Yusuf ke atas, tinggal di istana. Enak gak? Enak. Tapi ketemu sama satu makhluk yang bikin masalah. Ya. Warawadathu an nafsihi fasta'asam. Menggoda, merayu, menjebak Yusuf alaihi salam. Ya. Wa ghallaqatil abwab, dikunci semua pintu rumahnya, pintunya dikunci, kuncinya dia umpetin. Woi. Masyaallah. Wa qalat haytalak, berkatalah perempuan ini, sayang perempuannya kagak ngaca, perawan kagak, nenek-nenek kagak. Mau ngejebak Yusuf yang masih muda. Qalat haytalak, sini dong Yusuf. Ya, merayu-rayu dia, mendesah-desah. Nauzubillah. Ya. Nah, ini bedanya kita dengan Yusuf apa? Kalau kita mengejar maksiat, ya, dan maksiat itu enggak ada habisnya, seperti kita minum air yang enggak ada habisnya, terus merasa kehausan, ya, terus kita ingin mencari dunia. Kata Nabi SAW, anak Adam itu enggak bakal puas dia mengumbar syahwatnya, mencari, memenuhi kebutuhan dunianya, sampai dia masuk ke dalam tanah. Dikumpulin apa? Emas kumpul, semuanya dikumpulin, harta dikumpulin. Kalau kena kasus hukum juga gampang. Tinggal bawa duit 920 miliar plus 51 kilogram emas. Beres. Bebas ponis. Waalaikum. Itu kerjaan manusia. Ya, kerjaan manusia. Nasi dimakan, besi juga dimakan. Semen juga ditelan. Ya. Tembaga digragotin sama dia. Batu bara yang panas habis sama dia. Itulah manusia, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Enggak puas. Mulut manusia kalau punya satu dua mulut dipenuhin, dia enggak akan pernah merasa puas sampai nanti dia baru diam berhenti kalau dia sudah ada di mana? Di dalam kubur. Itu manusia kita ini umumnya seperti itu. Tapi kalau Nabi Yusuf, maksiat yang ngejar dia. Maksiat yang ngejar Nabi Yusuf, perempuan yang ngejar dia. Semua fasilitas mengejar Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf apa? Dia menahan dirinya dari godaan. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Dengan demikianlah, apa kata Allah? Kami menghalangi Yusuf dari perbuatan keji. Ya. Kami menghalangi linasrifahu anissu. Jadi yang dihalangi oleh Allah, dicegah oleh Allah, Yusuf dicegah. Ya. Oleh Allah untuk tidak mendekati maksiat. Kenapa? Karena maksiatnya yang ngejar. Maka Allah halangi maksiat itu untuk mengejar Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, kalau kita sebaliknya, karena kita yang mendekati mengejar kemaksiatan, maka yang terjadi apa? Ya, kalau Allah Nabi Yusuf itu, ya, yang dihalangi oleh Allah adalah maksiatnya supaya enggak dekat-dekat sama Nabi Yusuf. Ya, itu dicegah oleh Allah maksiat itu supaya jangan mendekat pada Yusuf. Kalau
Kita apa? Kita ini yang dicegah oleh Allah dari mendekati apa? Maksiat. Kenapa? Karena kita maunya dekat sama maksiat. Nah, ini kehebatan ayat Al-Quran menggambarkan bagaimana sosok kepribadian Nabi Yusuf alaihis. Akhirnya apa? Terkuat, ketahuan sama tuannya, dibuka pintunya, dia punya kunci serep kan? Ya, Bapak kalau keluar pergi kerja, bawa kunci sendiri nggak? Kunci rumah. Apa satu aja kuncinya ditaruh di rumah? Hah? Kira-kira bagaimana? Bawa kan? Satu kunci rumah tempel atau ditaruh, yang satu dibawa. Kita pulang tinggal buka. Datang majikannya, datang tuannya, pembesar Mesir. Nah, dalam keadaan apa? Nah, ini kejar-kejaran. Maka Allah selamatkan Nabi Yusuf, diperlihatkan tanda bahwa beliau itu ya bebas dari tuduhan, tidak berselingkuh, tidak mengejar si wanita itu, tetapi beliau yang dikejar. Apa buktinya? Buktinya dari posisi baju. Mana yang robek di depan atau belakang, itu menandakan Yusuf adalah orang yang jujur. Ya, ternyata bajunya yang sobek mana? Di belakang. Berarti apa? Dia yang dikejar sampai bajunya sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek itu di depan, nah itu artinya Yusuf gak jujur. Dia yang ngejar-ngejar perempuan, perempuan itu yang meronta-ronta dan menyobek baju depannya Yusuf. Itu gampang pembuktian terbalik namanya. Jadi kalau KPK bingung mau cari alasan dalilnya mana pembuktian terbalik, nah itu aja pakai bajunya Nabi Yusuf. Pembuktian terbalik itu namanya dalam hukum ya. Selamat. Tapi karena untuk apa? Menjaga kehormatan keluarga yang berpengaruh, keluarga yang terhormat ini, akhirnya apa? Diminta Yusuf ini untuk apa? Ngalah masuk penjara. Ya, seolah-olah dia yang salah, istrinya benar. Ya, ini kriminal. Itu kan zaman sekarang kan begitu. Yang salah bisa dibikin benar, yang benar dibikin salah. Hukum diacak-acak, dibolak-balik. Itu sudah terjadi di zaman dulu dan akan terus berulang. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Dengan penuh kelegaan hati, dengan penuh tawakal kepada Allah, ridho kepada keputusan Allah, Nabi Yusuf mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara ini lebih aku senangi, lebih aku sukai daripada apa? Ya, mereka yang apa yang mereka tawarkan untuk saya. Saya disuruh tutup mulut. Saya disuruh untuk tidak mengungkapkan kebenaran. Saya diancam begini-begini. Ya, daripada saya mengatakan yang tidak benar, daripada saya bersaksi palsu, maka lebih baik gak apa-apa saya dihukum. Saya terima masuk ke dalam penjara, tapi dari penjara itulah yang membuka jalan Nabi Yusuf untuk mendapatkan kemuliaan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istana turun lagi ke penjara. Ya, turun derajat. Menanggung rasa malu, menanggung tuduhan dari orang. Ya, tidak ada pengadilan. Tidak ada pembuktian. Pembuktiannya mah udah terjadi di situ, di rumah itu. Udah dibuktikan nih yang benar Yusuf. Yang salah istrinya. Tapi karena untuk menjaga image, menjaga kehormatan, maka Yusuf yang dikorbankan. Nah ini kan pelajaran semua, Pak. Kehidupan kita kan model seperti itu banyak, betul? Makanya Allah mengatakan, ahsanal qasas. Kisah terbaik itu bukan berarti indah semua. Kayak film India. Wah, bagus itu, cakep-cakep gitu ya. Wah. Kayak film Korea gitu. Demen anak-anak perempuan ya, emak-emak juga demen gitu.
Netflix ditonton, ya. Apalagi Netflix sekarang didominasi Korea. Sampai iklan-iklan apa? Kosmetik sekarang, sampai baju iklan orang Korea. Ya. Lah kata gua apa bagusnya itu? Ya. Lah kalau cowok Korea kan udah kayak cewek itu. Ya. Gemulainya, ya, bibirnya dibikin kayak apa, hidungnya dibikin macam-macam udah kayak perempuan. Ya. Itu kisah terbaik kata Allah dalam Al-Qur'an, itu bukan berarti dia kisah yang enak gitu. Kisah yang semuanya bagus, enggak ada hambatan, enggak ada rintangan, enggak ada tantangan. Semuanya flat, semuanya nikmat, semuanya nyaman. Enggak. Justru di balik kisah terbaik itu Allah memberikan apa? Disinilah ujian-ujian hidup. Naik, turun, jatuh, bangun, terseok-seok. Anda kemudian bangkit, berusaha, dan sukses. Itulah menjadi kisah terbaik di dalam Al-Quran. Ya. Makanya kita kalau dapat cerita, jangan mau yang enak-enak dininabobokan. Ya. Semuanya sukses story. Kisah sukses, tapi yang gagalnya nggak diceritain. Nah itu salah, hati-hati. Ya. Anda kalau ingin menularkan kebaikan, kesuksesan kepada anak, itu harus Anda ceritakan. Gimana gagalnya dulu bapakmu ini? Gimana ibumu dulu gagal? Ya? Tapi dibalik itu semua, itu adalah ujian Allah. Ayah dan ibumu tidak putus asa dari rahmat Allah. Ayah ibumu tidak tenggelam dalam kesedihan. Ayah ibumu mau bangkit, bergerak, berikhtiar, mencari ridha Allah yang terbaik. Sehingga sampailah sekarang pada posisi titik seperti ini. Nah itu harus seperti itu baru terbaik. Jangan kita cerita kepada anak cucu yang hebat-hebat aja, sukses-suksesnya doang. Ya. Maka ini ahsanul qasas. Itu semua hikmah, semua itu yang dialami oleh Nabi Yusuf, itulah yang dialami oleh kita dalam apa? Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah hukum. Ada mafia-mafianya. Ya. Mafia dalam keluarga ada enggak? Ada, rebutan harta waris tuh. Itu mafia juga dalam keluarga ada. Itu kayak kisahnya saudara Nabi Yusuf tuh. Itu mafia jahat semua itu. 12 anak Nabi Yakub, 2 yang baik, 10 jahat. 10 itulah yang bersekongkol untuk apa? Membunuh Nabi Yusuf dan menjerumuskan ke dalam sumur. Ini mafia dalam keluarga ada. Mafia dalam istana ada enggak? Ada tadi. Mulai dari perempuan istri pembesar Mesir. Ya, kemudian ada apa? Pengaruh terhadap penegak hukum. Ya, enggak usah ada pengadilan, langsung aja dimasukin ke penjara, kan gitu. Ini mafia hukum ini. Itu pelajaran-pelajaran semua. Untuk apa? Kebaikan kita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qabli la minal ghafirin. Itu apa? Menjadi dzikra wa rahmatan liqaumin yu'minun. Pelajaran. Menjadi rahmat, turunnya rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Dari situ apa? Dari masalah pribadi, dari masalah keluarga, menghadapi masalah hukum, ketidakadilan hukum, ada mafia hukum, Nabi Yusuf di dalam penjara apa? Berdakwah. Alhamdulillah. Dia berdakwah. Wattaba'tu millata abai. Dia perkenalkan apa itu tauhid. Dia kenalin apa itu Allah. Bagaimana kita mesti menyembah Allah. Ya, padahal masyarakat Mesir itu semuanya waktu itu menyembah berhala, patung, musyrik. Tapi dikenalkan oleh Allah, oleh Nabi Yusuf apa itu tauhid. Ini pengenalan tauhid pertama di dalam penjara. Maka ketemu dengan apa? Dengan narapidana baru, penghuni penjara yang baru, apa? Ternyata dia pelayan raja, pelayan istana. Satu yang suka bikin masak makanan raja, yang satu yang bikin minuman raja. Beda. Ya, resep makanan sama minuman beda. Ya, yang menghidangkan juga beda. Ini dua-duanya masuk penjara. Kenapa? Ada tuduhan mereka inilah yang ingin meracuni raja Mesir.
Maka dengan izin Allah, Nabi Yusuf mentakwilkan ya, mimpi daripada dua orang narapidana ini, yang satu begini, yang satu begini mimpi. Kemudian mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Lalu kemudian terbukti apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, terbukti benar di pengadilan, ternyata yang salah dihukum mati adalah si pelayan yang bagian ini. Ini terbukti. Ada dalam ayat-ayatnya dalam surat Yusuf. Dari situlah kemudian yang terbukti bebas, dia kembali ke istana. Padahal Nabi Yusuf sudah berpesan, kalau kamu sudah masuk istana lagi, selamat dari eksekusi, kasih tahu saya, informasikan saya ini punya masalah hukum. Saya ini pengen dibebaskan karena saya dizalimi. Yang tinggal balik ke istana, lupa. Ya, begitu kebanyakan orang kan? Kalau lagi susah, ingat sama teman. Ya, ingatnya apa? Pengen minjem 100. Nelpon, nangis-nangis. Aduh, kekurangan uang. Orang tua nggak bisa kerja, sakit-sakitan saya, kondisi begini-begini. Ya, ingat sama teman. Baik omongannya sama teman. Tapi kalau udah diberikan nikmat, lupa sama teman. Itu yang jadi. Nah, Al-Quran mengatakan apa? Fa'ansahu syaitan. Ya, dia si pelayan raja yang selamat ini itu dibikin apa? Dibikin lupa sama setan. Ya, tapi kemudian ingat kejadian, ingat kepada siapa Nabi Yusuf ini karena ada kabar mimpi raja yang mengguncang istana. Mimpi rajanya apa? Ketemu 7 ekor sapi yang kurus-kurus memakan sapi yang gemuk. Ketemu melihat 7 tangkai bulir padi yang besar-besar, di sampingnya ada 7 tangkai padi yang kurus kering. Maka bingung dia, ini apa mimpinya? Lalu dikeluarkanlah sayembara raja untuk menafsirkan mimpi. Lalu si pelayan raja yang selamat dari penjara itu, dia baru mengabarkan raja, "Tuan Raja, saya punya teman di dalam penjara dulu, hebat, dia bisa nakwilin mimpi saya dan terbukti." "Oh, keluarin dia. Saya mau wawancara. Saya mau dia datang kemari." Ya. Qalal maliku ituni bihi astakhlishu li nafsi. Qala innakal yauma ladaina makinun amin. Itu dia dalam surat Yusuf dikatakan, datangkan, bawa, keluarkan Yusuf ini dari penjaranya. Aku ingin dia mendekat kepadaku. Diadakanlah fit and proper test, ditanya ini itu apa masalah hukumnya. Lalu kemudian tolong kamu takwilkan mimpi saya. Setelah mentakwilkan mimpi raja, maka raja ini kemudian menerima dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Qala innakal yauma ladaina makinun amin. Hari ini engkau wahai Yusuf, engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi saya. Dan engkau orang yang dipercaya oleh saya. Apa jabatannya? Belum jelas. Baru diangkat, baru dikasih statement, kamu akan mendapatkan kedudukan khusus. Jadi staf khusus saya. Jadi pembantu khusus saya untuk menangani masalah-masalah kenegaraan, tantangan-tantangan besar. Belum ada jabatannya. Ya, belum disebut. Tapi Nabi Yusuf, walaupun belum disebut jabatannya, dia sabar, dia nggak nyari-nyari jabatan. Nggak kayak kita sekarang, kasak kusuk. Mau ada pengumuman kabinet, bikin dulu kartu anggota partai. Ya kan? Ada yang begitu? Ada, gue tahu. Sebelum ada pelantikan presiden baru, dia bikin manuver. Ini. Wah, biar dilirik. Ya. Begitu Pak, zaman sekarang. Ya. Nabi Yusuf ini enggak. Langsung di tempat dibilang begitu, kemudian apa? Yusuf baru mengajukan usulan, kalau baginda raja
percaya sama saya, Baginda Raja menempatkan saya dalam kedudukan yang tertinggi. Apa Nabi Yusuf bilang setelah itu ayatnya? Ala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan saya yang bertanggung jawab untuk perbendaharaan negara. Karena saya adalah orang yang berkomitmen menjaga aset negara dan saya memiliki ilmu yang kuat untuk memanage negara ini supaya tidak krisis. Maka selamatlah negeri Mesir. Terbukti 7 tahun menghadapi masa kejayaan, panen besar, lalu kemudian menerapkan strategi menghadapi krisis ekonomi seperti yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Harus ada saving, harus ada nabung, harus ada penghematan, harus ada pengetatan anggaran, harus ini, harus itu. Jangan malah anggaran bocor. Jangan malah anggaran dibikin proyek gede-gede. Utang banyak, nah itu gak boleh. Kita krisis kok, dunia ini sedang krisis. Jangan malah kita ya sok-sokan gitu ya. Mercusuar. Ya. Ini kita harus apa? Terapkan apa yang disampaikan Nabi Yusuf. Makanya Al-Qur'an mengatakan inilah kisah terbaik, ahsanal qasas. Ada masalah keluarga, ada masalah cinta, ada masalah kekuasaan dan itu semua dijalani oleh Nabi Yusuf, dilewati dengan baik dan beliau lulus dari ujian-ujian kehidupan itu. Maka kata para ulama, kalau kamu susah, sulit hidupnya, sedih, galau, baca surat Yusuf ini, tadabburi surat Yusuf ini dengan baik, pahami dengan baik, maka nanti setelah kamu membaca, keluar bacaan dari surat Yusuf ini, hatimu akan menjadi lega. Hati dan pikiranmu menjadi lapang. Hati dan pikiranmu akan optimis terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua kesulitan-kesulitan yang besar itu, beban-beban yang berat itu akan menjadi kecil dan ringan kita rasakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ya, saya enggak uraikan satu-satu sesuai slide di belakang kepanjangan. Tapi tentang apa? Pembangunan tentang leadership ini sudah saya buatkan juga video kajiannya, silakan dilihat di channel YouTube saya ya. Like, share and subscribe. Oke. Okay? Terima kasih.